revolusi industri 4.0. Diskusi pakar adalah salah satu bentuk diskusi tanya jawab antara pembicara dan peserta yang diselenggarakan oleh Departemen Statistika Universitas Diponegoro dan juga Himpunan Mahasiswa Statistika. Tujuan daripada acara ini yaitu untuk memperluas wawasan mahasiswa statistika terhadap dunia kerja statistika dan untuk memberikan gambaran tentang dunia kerja statistika. Kemudian acara harapan saya untuk acara diskusi pakar tahun depan yaitu semoga acaranya lebih menarik lagi. Terima kasih. Halo, nama saya Hadi Pasalnya Hadi dari Statistika 2017. Saya Arto Suartono, saya dari Statistika 2019. Yang untuk sekarang saya posisi di kerja di Gojek Indonesia untuk compensation and benefit spesialnya. Ada divisi human resources. Kalau dari tema sekarang apa scientist, sebenarnya lebih mengajak ke teman-teman lebih kawasan dari sini. Apa yang banyak sebenarnya kita gak cuma di kuliah aja, kita harus membuka diri terhadap perkembangan dunia teknologi yang saat kita nggak tahu 5 tahun 10 tahun ke depan itu akan berubah seperti apa. Jadi kita sebenarnya mahasiswa statistik secara khususnya harus mau membuka diri dan segala wawasan utama yang berhubungan dengan Oke, saya dari data scientist Telkom Indonesia. Tentang hari ini adalah kita belajar tentang data science. Kemudian kayak persiapan-persiapan apa aja yang harus disiapkan ketika kita nanti menjadi seorang data science. Harapannya adalah dari saya pribadi, saya menunggu teman-teman berkecimpung banyak di data science. Jadi data science bukan didominasi oleh orang-orang IT, tapi harusnya data science didominasi oleh teman-teman statistik, yaitu teman-teman semua. Sekian, terima kasih.